Okay, so hari ni aku nak pergi repair aku punya kereta Nissan Almera ni. Dia masalah dia, timing dia gila. So aku dah check eToy kat OBD, check komputer, dia cakap exhaust sensor rosak. So aku dah belilah dekat Shopee. Sebabnya aku dah cari kat spare part, mahal gila. Harga baru RM400 dan harga recon apa nama half card dia minta RM200 babe, dengan waranti 3 minggu. So aku beli lah kat Shopee, baru RM100. Tunggu dalam seminggu dah sampai hari ni. So aku nak pergi repair lah dekat bengkel member aku, bengkel Ijan kat dia kampung aku juga. So kita tengok lah apa yang susah ke senang ke, tukar ni ke selesai tak masalah aku kan. Aku pun tak tahu adakah selesai, betul selesai memang masalah sensor. So aku kena hantar lah. Alright. Ui ramai, banyak si kereta, banyak anak kereta. Soalnya aku nak hantar kat sini tapi penuh. Dari ni aku tak kira, aku gunakan kuasa, tolong kawan-kawan. So aku punya mileage, mileage aku dah 92,000 exhaust sensor kong. Macam bunyi apa ni? Jam yang RM2 tu. Ya kan. Abi takkan aku nak tolak abang rumah kan. Tak kena tolak. Aku siap papa memang saja bagi panas. Di atas bawah dia kan. Abi menatang ni betul atas ke? Macam ni. Dia atas tu apa? Dekat exhaust apa? Atas dekat intake. Intake? Oh. Dia dekat intake dekat manifold. Biasa yang kalau problem dekat atas manifold. Habis yang bawah? Kat mana? Bawah dekat exhaust. Dekat tengah-tengah. Oh. Faham. Tak apa, try lah tengok. Pasang. Kuah tak? Kalau kata yang atas okey. Dia keluar di sini kan? Dah hilang. Hilang. Ha. Tapi kena semalam aku bawa dia macam gege lagi. Okay. Dia dua. Satu. Tapi dia time sejuk dia okey. Memanglah. Sebab jalan ni panas, dia bakau ada tu untuknya. Apa? Kabel monoksida. Tak, yalah takkan aku bawa jalan-jalan dekat tak panas exhaust tu. Belum tahu siapa yang baca ada. Kena perlu. Aku dah beli air ni. Banyak tau aku beli, aku yang ada budak-budak ni. Adik kau ada adik kau? Dua ringgit eh. Masih lagi tak serik eh. Toy dah cek bit. Dah. Kau buat kerja. Ha ni aku beli. Tak ni kotak. Ha ni aku beli. Kat Shopee. Kotak bal. Ha, valve. SC. Kau tak faham. Dalam betul pula. Apa dah? Aku pun tak tahu ni. Aku yang kena scam ke apa. Tapi ni komen kata okey. Betul lah tu. Toy dah tukar ignition coil. Tu lah yang aku tukar. Minyak hitam. Alah minyak gearbox aku tak beli lagi. Nak suruh kau tukar. Siapa tu? Hey, siapa tu? Jai, mana Jai? Mana? Kat mana ajak Wikong sarap? Eh, tu orang nak bikin motor. Bikin motor, bikin kereta. Tu nak ajak sarap. Bikin apa ni? Boleh. Bikin lari lah sikit. Bikin lari? Padu ke? Tak boleh. Tak boleh gigit ni. Itu hari kena tapang dengan Viva. Tak tahan. Atuk aku kerja. Cuti apa? Habis malam orang ni kata pagi. Tak serang.
tak pagi tak dah buat. Tak dah buka malam. Dah tak malam eh. Tak set siap lagi dari hari tu eh. Kerja apa? Kau jangan banyak bunyi ah. Baru lah kau. Dia masuk ni. Turbo. Turbo lah. Itoi kalah. Kena potong dengan Viva. JKJ eh 5136 kan. Viva tu kata baru baru buat side mirror. Laju. Dah je baik dia jangan buang je set mirror pakai set mirror expire tak nak pula. Okay lah kot. Tak tahu lah. Try dulu. Kita pergi sarapan jauh-jauh sikit. Lepas tu sarapan jauh sikit. Kita tengok ada problem tak. Okay, kereta ni bulan 12 kot. Ujung bulan 12 kita nak pergi jauh sikit. Kita nak pergi Kedah. Kita nak pergi Kedah sebab ada cik kahwin. So okay, let's go. Okay, sekarang dia punya RPM dah stable. Kalau sebelum ni dia macam nendang tung 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 gitu. So dah settle lah masalah, tak ada check engine. Okay, alhamdulillah semuanya selesai.